Sekda Muara Jambi M. Fadil Arif menghadiri pertemuan dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama peningkatan level maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan para organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Muara Jambi pada Jumat pagi di Aula Gedung Inspektorat Kabupaten Muara Jambi. Dalam pertemuan ini, Kepala Inspektorat Budi Hartono mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Muara Jambi masih berada pada level 2 atau pada level berkembang. Level maturitas SPIP ini ada 6 level, yaitu mulai dari level 0 sampai dengan level 5. Dengan dilaksanakan pertemuan ini di tahun 2019, Kabupaten Muara Jambi bisa naik ke level 3 atau level definisi terukur dan terkelola. Dengan meningkatnya level maturitas SPIP ini nantinya akan menjamin pencapaian tujuan organisasi ke depannya. Ditambahkannya pentingnya peningkatan level SPIP ini nantinya akan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, adanya laporan keuangan yang handal, adanya pengamanan aset, dan adanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Jambi M. Fadil Arif sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini, sehingga kedepannya dapat memberikan perbaikan kinerja birokrasi di pemerintahan Kabupaten Muara Jambi. Namun menurut Sekda, idealnya Kabupaten Muara Jambi ini sudah mencapai level 4, mengingat adanya sumber daya yang baik dan memiliki kompetensi yang layak untuk berada pada level 4 tersebut. Sekda juga berpesan kedepannya peningkatan level maturitas SPIP dari level 2 ke level 3 ini agar dijadikan motivasi dan semangat bersama kedepannya bagi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Tingkatnya maturitas SPIP ini kita harapkan semua kegiatan di Muara Jambi terkendali. Jadi semua dalam kekuasaan kita dan kewenangan kita, dan nantinya mudah-mudahan tidak timbul masalah. Nah, ini salah satu indikator atau alat ukur dari pengendalian terhadap kegiatan yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Kalau SDM PNS Muara Jambi sendiri gimana sejauh ini? Kalau saya lihat secara kasat mata cukup memadai ya, kompetensi yang dimiliki. Tinggal semangat bersamanya harus kita bangun. Jadi ada kekuatan bersama yang akan memudahkan seluruh pekerjaan ke depannya. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.